Entah kok tiba kok. Entah. Sorry. Maju aja bilangin. Ya? Tadi udah. Nggak tahu ya. Yes. Hari ini kita menempuh lagi suatu saat yang sejarah dalam perjuangan kita. Kedua adalah kami, yaitu Kesatuan Republik Indonesia dan bagaimana ini enggak tahu. Kita tahu dulu ya. Tapi bagaimana itu mau dikasih ya? Sekarang ini. Ya. Bagaimana itu bagi-bagi.
paham. Bisa jadi kolektor kan karena Pak Nyoman. Iya, gitu. Dan juga bom di seluruh Indonesia itu ada di Papringan. Oh iya. Saya sudah bilang gitu sama Pak Gubernur, Pak Gubernur. Oh iya, gitu. Iya. Bom di seluruh Indonesia itu tidak ada di mana, ada di Jogja, di Papringan. Ngomong gitu. Bun Mohtar aja bilang kayak gitu waktu itu. Bun Mohtar kan top waktu itu. Top. Rektor itu. Rektor. Tapi panitanya banyak anak-anak. Iya. Tapi di mana itu seharusnya bisa mengarahkan itu. Enggak, anak-anak ada itu. Mungkin ajudannya mana? Iya, ajudannya Wilonegoro itu. Enggak ngerti. Orangnya Wilonegoro. Iya, enggak ngerti. Wong ketuanya aja ngomong aja enggak bisa gitu kok. Ya, itu hanya apa ya? Si siapa itu? Iya. Pakainya ambur
beratur gitu, nggak cocok. Pakai jaket, pakai dasi, pakai apa, jaket monyet itu, kurang alam, kurang necis. Ini ada 7 DVD Pak Nyoman. Apa ini? Enggak, ini yang anu, yang tadi malam belum diedit ya. Karena tadi malam kan belum diedit. Ya. Jadi belum saya anu belum saya edit. Ini yang 2. Dari malam itu loh. Iya, yang tadi malam itu. Iya. Terus yang ini yang 5 itu yang Pak anu Pak waktu kan lukis depannya Godot itu. Oh, iya. Heeh, ini yang malam itu. Ini kalau ini udah diedit ya, yang belum diedit yang belum saya cap. Iya, iya. Yang sudah saya cap udah diedit. Ini oh belum itu yang tadi malam ya masih mentah itu loh. Ini sudah diedit. Ini sudah matang. Mentahnya itu bukanya harus pakai komputer kalau yang mentah. Iya. Kalau yang ini bisa pakai player biasa. Player. Kalau yang sudah diedit yang dengan Godot dulu pakai player. Itu pakai player bisa, pakai komputer bisa. Kalau yang itu harus pakai komputer. Nanti programnya media player. Oh iya. Media player. Window media player. Tapi tahu nanti kalau yang udah biasa nulis komputer dia tahu. Pakai laptop mau cetak itu. Iya. Dan itu bagus itu. Mulai dari pertama Pak Nyoman lukis di ya, Sultan. Ya. Iya Sultan sama Mbak Yot itu. Bawah. Iya. Jadi itulah kemarin sayangnya. Pak saya udah jangan mau ngomong itu. Itu kalau Pak Nyoman ngomong wah itu bagus sekali ya, itu. Karena itu satu rangkaian juga. Saya enggak tahu kalau Pak Nyoman lukis juga itu. Saya kaget juga waktu itu, wah ini bagus ini idenya. Ya. Lukis terus untuk pembukaan anu ngomong saya. Iya. Sayang. Itu anak-anak itu agak anu. Ya, gimana ya? Ya Abi dengan Abi Maranto. Jadi umpamanya anu. Iya. Apa? Kalau Bang Ucin ngomong kan maksudnya mungkin untuk bisnisnya kan, oke lah itu monggo. Tapi kan dari untuk isi dari seninya itu sendiri ya, kan Pak Nyoman. Seharusnya ya, panitia berikan pada saya. Iya. Sejarah semua itu saya. Iya. Ya, ya. Mungkin tentu dia. Masuk cerita ada di sini patung-patung itu yang di luar itu iya. Kemana aja segala itu. Saya ngomong gitu kan. Iya. Nah, itu bagus itu sejarah itu. Sejarah saya ada ini fungsi sultan dulu untuk semuanya. Iya, sampai si Helena Fajar bilang ya, kalau dia punya fotonya kan. Iya. Di situ ada. Nah, itu kok si Yongjin mana tahu. Tapi Helena kok sama Pak Nyoman kok agak acuh itu padahal dulu kan sering ke pabrikan tuh itu. Begini sama Om Jin. Begini sama Om Jin, dari duit mungkin. Iya. Sulit kan? Iya. Om Jin kan lengkapnya istri. Iya. Iya, betul. Mau kebo. Iya. Mau kambing kebo. Enggak. Kamu berdikari, yes. Kamu berdikari, yes. Yes, tapi memang memang cinta memang iya, memang gila dia. Gila dah. Tapi saya berani mengatakan bahwa dia jadi kolektor itu karena Pak Nyoman. Jelas. Kan saya kan ikut waktu itu waktu anu ngambil ceknya Pak Nyoman banyak sekali itu loh. Iya. Di atas itu di pabrikan itu. Iya. Saya kan ikut milih waktu itu. Waktu ngelihat itu. Dia belum jadi kolektor loh waktu itu Pak. Belum. Masih jangan tembakau. Iya. Masih jangan tembakau. Iya. Justru melihat Pak Nyoman kayak gitu kan dia lalu bangkit jadi kolektor. Memanfaatkan. Iya. Sekarang dia karena dia didukung oleh duit. Iya. Sekarang kan didukung oleh ini. Iya. Siapa tuh yang dari BCA itu? Iya. Budi Atono. Betul. Dan boom seni lukis pertama waktu itu baru muncul di pabrikan itu. Iya. Jakarta belum apa-apa. Iya. Iya. Apalagi Bandung. Bandung waktu ikut kita. Nah ini yang gak diketahui. Nah tapi kemarin saya minta juga Pak Sultan, nanti saya mau ngomong apa untuk buka museum saya. Dia, oh ya, dan tolong jangan tolong mendesak harus ada kapur sedikit. Iya. Ya kan lagi 3 bulan di sana. Iya. Nah,
Iya. Mau buka open statement. Iya. Hah? Iya. Gimana? Bagus itu. Iya, jadi saya disarankan oleh para gubernur. Iya. Kata saya suka. Gitu. Iya. Mas Prabowo yang mendukung. Iya, Mas Prabowo bagus itu. Iya. Mau, ya. Gak apa mau ya. Oh gitu. Jadi saya bisikin aja. Iya. Kapan tuh rencananya apa itu? Juli, akhir Juli. Akhir Juli ya? Iya. Hmm. Oh iya. Tapi jangan terlalu mendadak-mendadak suaranya gitu. Oh iya. Gimana? Bagus itu, iya bagus. Karena waktu itu di Papringan dulu kan dia juga pernah hadir juga, jadi, makanya dia ingat itu. Jadi tadi malam waktu ngomong-ngomong di ini di si atas itu. Si Gorbo. Wah, Mas, wah Pak Nyaman itu edan. Wah, pintunya gede 9 meter. Wah kayu besi itu. Sultan nanti kalau ngelihat di kelompok mesti kaget itu. Kaget loh. Iya. Kaget. Jadi ada sedikit ada kan masukan. Di mana-mana itu saya bilang loh, sebetulnya pelukis di Indonesia sekarang itu paling top itu Nyoman, saya bilang itu. Karena apa? Saya udah lihat langsung di Bali itu seperti apa museumnya. 4 hektar. Hong Jin itu museumnya yang katanya kolektor top. Itu. Itu kemarin kita disesangkan tamu-tamu misalnya, saya protes. Ini kenapa kok nggak punya parkir? Iya. Sasar promo museum nggak punya parkir, ini jalan ya. Iya. Sasar promo museum itu harus punya parkir. Iya. Kedua, halaman untuk pembuka itu harus luas. Ini kecil. Ketiga, tamu-tamu jarang digang. Iya. Digang ditutup dengan plastik. Kayak bosok, kayak digodok, kita maceng. Saya udah kira, makanya saya itu nggak datang ke sana, saya datangnya malah ada yang ngawai itu. Iya. Oh, mesti kebak banget sana itu. Kebak banget, ruangan gini, film, wah panas gitu. Iya. Tadi nggak bener ya. Iya, jadi... Baru nih sempit kayak gitu-itu. Sempit. Kalau saya nggak punya ruangan koleksi, ya koleksi oke deh. Iya. Koleksi Avadinya oke. Iya. Ya, memang asli Pak Avadi. Tapi yang Hendra nggak tahu banyak apa. Kalau saya nyelengnya Avandi itu campuran itu. Campuran kalau yang Hendra, asli ada yang palsu ada. Pak Hendra nggak tahu. Ya. Nah, saya tahu yang buat siapa itu. Jadi ini yang saya berpikir, Pak, ini ya ini silakan aja kan kalau kita diundang. Tapi yang ke selanjutnya yang keempat kan mungkin itu loh pameran ngundang. Saya diundang, semua diundang kan untuk pameran di Tribakti. Ya. Gitu Tribakti itu. Yang malam ya. Yang Tribakti malam. Iya. Harusnya pamerannya pembukanya di museumnya jam 11. Jam 2 langsung ke sana gitu. Berbagus transisinya. Ya. Ini neglect ini dari jam 2 orang kemana? Iya. Jam 7 baru. Iya. Atau terlalu jauh kan? Iya. Nah, sehingga orang semuanya pada lesu. Iya. Begitu pamerannya dibuka, terus tutup. Padahal panitia minta sama saya berapa dari harganya. Minta komentar, apa statement. Ya, kita kasih statement. Ya. Terus ini kok gak dipasang, kata Lugus. Minta statement ngoyo 3-4 hari, telepon terus. Lalu dikasih statement, kok gak dicantumkan dalam kata Lugus. Gitu. Ini apa-apa. Ini... sekedar menguji pikiran orang atau gimana sih? Bisa aja kan? Iya. Menyadar pikiran orang. Model-model Ardianto sama dulu ya. Jadi otak kita mau yang tinggi tahu dipelajari. Untuk dia manfaatkan. Iya. Gitu kan?